Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshidu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdihillah falamudillala wa man yudhilil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah, iyahu na'budu wa iyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Miftahi babu rahmatillah, adadama fi'ilmillah, salatan wa salaman da'imai dawami mulkillah, wa ala ali wa ashabi sah min khulafa ar-rasidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, ma min du'ain illa bainahu wa bainallahi hijab ila akhiril hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dhalika minas syakirina wa syahidin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama merupakan rukun dari khutbah agar kiranya setiap khatib tidak lupa mewasiatkan, khususnya buat pribadi saya dan buat semua, yaitu wasiat untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, apa yang kita cari hingga petang itu semua hanyalah kebutuhan. Benar, kita butuh uang, kita butuh pekerjaan, kita butuh pakaian, kita butuh kendaraan, kita butuh tempat tinggal, bahkan kita butuh keluarga. Tapi sekali lagi, itu semua hanyalah kebutuhan. Sedangkan tujuan kita di muka bumi ini telah diabadikan. Al-Muluk, Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayat, Allah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kita semua, ayyukum, siapa di antara kalian, kata Allah, ahsanu amala, yang paling amalnya, bukan yang paling hebatnya, bukan yang banyak hartanya. Allah hanya kepengen melihat siapa yang paling bagus amalnya. Tidak sedikit saudara kita hanya karena beberapa lembar uang rela meninggalkan sujud kepada Allah. Hanya karena beberapa lembar uang rela mengatakan yang batil adalah hak, yang hak adalah batil. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya kita tidak lupa mengirimkan salam, salawat serta taslim atas junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, wail liman lam yaroni yaumal qiyamah, sungguh celaka umatku yang tidak melihat wajahku di hari kiamat. Ingat baik-baik, tidak semua yang masuk surga melihat wajahnya Nabi Muhammad. Tapi yang melihat wajahnya Nabi Muhammad, insya Allah pasti masuk surga. Siapakah yang tidak melihat wajahnya Rasulullah? Yang tidak melihat wajahnya Rasulullah adalah man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Mereka yang mendengarkan nama Nabi Muhammad disebut, tapi lisannya enggan mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada di antara kita yang mendengar nama Nabi tapi tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Sya'ban pernah dikatakan Nabi 15 abad yang lalu, Rajab Syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban Syahri, Sya'ban adalah bulanku. Kenapa bulan Sya'ban itu dikatakan bulannya Nabi Muhammad? Li'anna fihi nuzulul ayah amr salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan itu turun ayat perintah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan perintahnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Limpahkanlah salam dan salam atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama termasuk bulan yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai hadirin, keistimewaan solawat banyak. Di antaranya seorang murid pernah datang kepada gurunya, Syekh Ali bin Abdullah Baros, datang kepada gurunya Sahib Ratib Al-Attas, Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau bertanya, ya Syekh, saya ini kesibukan terlalu banyak baca solawat, sampai-sampai zikir kepada Allah kurang. Apakah saya salah? Karena saya banyak baca solawat sehingga zikirku kurang. Apa kata gurunya? Enggak. Kenapa? Karena solawat itu bagian dari zikir. Solawat itu bagian dari zikir. Orang tidak mungkin, mustahil bersolawat kepada Nabi tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan, zikir bukan solawat, tapi solawat bagian dari zikir. Sehingga tidak salah kalau umat akhir zaman memperbanyak solawatnya, sekalipun kadang-kadang kurang mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu istimewa sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, satu-satunya amal yang Allah perintahkan tapi lebih dulu Allah melakukan dengan para malaikatnya. Allah perintahkan sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan haji umroh, Allah tidak melakukan haji umroh. Tapi Allah perintahkan sholawat, lebih dulu Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sebelum memerintahkan kepada umatnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna ala Nabi. Itu yusalluna dalam ilmu bahasa Arab adalah fi'il mudhari, artinya hal wal istiqbal, bukan pernah bersolawat. Jadi artinya itu Allah dan para malaikat bukan pernah bersolawat, tapi Allah dan para malaikat pernah, sedang, dan terus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita pahami, bukan fi'il madi. Kalau fi'il madi, sallau. Ini bukan. Ini yusalluna, artinya pernah, sedang, dan terus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tar dulu, solawatnya Allah berbeda dengan solawatnya makhluk. Kalau kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi kalau Allah, solawatnya bukan berupa ucapan. Solawatnya Allah berupa rahmat yang terus dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat yang dimaksud dari Allah adalah rahmatnya. Adapun dari malaikat, istighfarnya. Karena Nabi punya dosa, istighfar. Karena istighfar itu selain menghapus dosa, mengangkat derajat.
Jadi derajatnya Nabi Muhammad bukan tinggi, tapi tambah lama tambah tinggi, tambah lama tambah tinggi. Kenapa? Rahmat dan istighfar dari malaikat. Rahmat dari Allah, istighfar dari malaikat. Belum lagi solawat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya, solawat ini tidak senilai dunia dan seisinya. Kenapa saya katakan tidak senilai dunia dan seisinya? Nabi Adam alaihi salatu wasalam, sewaktu di dalam surga, Nabi Adam di dalam surga mau menyentuh istrinya, pasangan hidupnya Hawa, ditegur oleh Allah. Adam, la taqrabha qabla an tahrujal mahar. Jangan kau sentuh itu Hawa sebelum kau keluarkan mahar. Kira-kira apa maharnya Nabi Adam? Permata. Batu kerikilnya surga adalah permata. Emas. Semua benda di surga tidak ada besi kecuali dari emas. Uang, enggak ada gunanya uang di sana. Apa maharnya Nabi Adam? Ternyata Nabi Adam bertanya, "Ayu mahar di Hawa? Mahar apa yang pantas bagi Hawa?" Dijawab oleh Allah, "Antusolliya ala habibi Muhammad alfa marrat." Hendaknya engkau bersolawat kepada kekasihku Muhammad 1000 kali. Coba lihat dulu. Belum diciptakan Nabi Muhammad, baru Nabi Adam. Hanya diciptakan cahaya Nabi Muhammad. Karena makhluk yang pertama diciptakan bukan Nabi Adam, tapi makhluk yang pertama diciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum diciptakan jasadnya, Nabi Adam sudah disuruh mengeluarkan mahar berupa salat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, namanya mahar itu benda berharga. Mahar itu kan cenderung benda berharga. Perhatikan baik-baik. Di surga tidak ada yang berharga untuk jadi mahar kecuali solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil boleh menikah maharnya bukan uang tapi amal. Misal ada perempuan mengatakan, "Silahkan kau nikahi saya, maharnya solawat 1 juta kali misalnya, boleh." Ini dalil. Mahar tidak harus berupa benda, boleh berupa amal. Ya. Berikutnya, solawat kepada Nabi Muhammad juga memiliki keistimewaan. Perhatikan, keistimewaannya apa? Amal, beberapa amal tidak akan diterima tanpa solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum, ketahuilah, sepakat para imam bahwa salat 5 waktu atau salat lainnya tidak akan sah, jika tidak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak sah? Karena solawat kepada Nabi Muhammad menjadi rukun, salah satu rukun di dalam solat. Biar Anda khusyuk, baca Fatihah bagus, tapi kalau tidak baca solawat, batal. Coba lihat, ibadah yang paling penting solat. Solat ibadah paling penting. Ternyata syarat diterimanya itu ibadah harus ada solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kasih agama seperti ini. Kenapa agama seperti ini? Kenapa solat tidak diterima tanpa solawat? Kenapa? Karena Allah mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada misalnya ajaran Wahabi mengatakan jangan istimewakan Nabi berlebih-lebihan, bukan kita yang istimewakan Nabi berlebih-lebihan, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengistimewakan Nabi berlebih-lebihan. Kira-kira Anda bisa cerna pakai akal, ada ibadah paling penting yaitu sholat tidak diterima tanpa sholawat. Ya Allah, ini sholat menyembah kepada Allah, tapi sembahan Anda kepada Allah tidak diterima kalau tidak ada solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istimewaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bukan cuma itu, doa, doa, semua doa tidak akan diterima tanpa solawat. Dikatakan dalam hadis yang sahih, ma min doain illa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada orang di antara orang yang berdoa kecuali antara dengan Allah. Jadi doa ki, bahasa Makassarnya, doa ta itu tasangka lagi. Ulama mengatakan fis sama'i salis. Tiga. Kenapa tasangka lah? Nyangkut. Kenapa nyangkut? Karena lanjutan hadis Nabi, kecuali orang yang membaca selawat, baca doa itu membaca selawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fa'ala dzalik, kalau orang yang baca doa itu baca selawat, kharakal hijab, penghalang itu rusak, wastujiba lahud doa, dan doa akan diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Doa tidak harus bahasa Indonesia. Saya sepakat. Tanpa harus mengatakan Allah bukan orang Arab. Betul. Betul. Doa bebas bahasa apa? Mau Indonesia, mau Bugis, Asar. Bebas. Allah mengerti semua bahasa. Akan tetapi, walaupun doa Anda bahasa Arab, walaupun doa Anda bahasa Arab, tapi tidak baca solawat, demi Allah, ditolak. Walaupun doa Anda bahasa Bugis, Makassar, tapi kalau bahasa membaca solawat, insya Allah diterima. Masya Allah. Khutbah Jumat, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, semua tidak diterima kalau tidak ada solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang khutbah Jumat, ceramahnya enak, tapi tak baca solawat, jadi tolak sama Allah. Ini coba, ya Allah, solat, doa, khutbah, semua tidak diterima tanpa solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah ini tidak berlebih-lebihan? Jawabannya, itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Karena itu solawat ini bukan perkara remeh. Solawat ini perkara penting. Bahkan sedikit saya tambahkan, saya bersumpah, dengarkan baik-baik, saya bersumpah, semua amalan Anda, semua amalan Anda belum tentu diterima. Kalau sholat Anda ikhlas diterima, tidak ikhlas ditolak. Haji umroh kalau ikhlas diterima, tidak ikhlas ditolak. Artinya nanti di hari kiamat seluruh amal soleh kita masuk laboratorium. Untuk apa masuk laboratorium? Akan dicek kalau ikhlas diterima, tidak ikhlas ditolak. Ini pasti nih, pasti. Kecuali satu, ada satu amal ikhlas tidak ikhlas tetap diterima. Coba lihat ini, coba lihat ini. Ada satu amal ikhlas tidak ikhlas tetap diterima. Apa itu? Mari kita membuka riwayat. Adimis salata ala Nabi Muhammadin, langgengkanlah membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha hatmum biduni taraddudih, karena diterimanya solawat itu pasti tanpa keraguan. Coba lihat ini. Salawat pasti tanpa keraguan. A'maluna, amal kita, baina qabuli wa raddiha, antara diterima kalau ikhlas, ditolak kalau tidak ikhlas. Illa salata ala Nabi Muhammadin, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Salawat Pak, Anda tidak ikhlas tetap diterima. Ya Allah. Satu-satunya amal yang sudah pasti diterima adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kenapa kita tidak mau memperbanyak sesuatu amal yang sudah pasti diterima, yaitu selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagai penutup, membaca selawat ini, memperbanyak selawat bukan pilihan. Ingat ya, memperbanyak selawat bukan pilihan.
Bukan berarti, ah ya udah saya perbanyak selawat. Perbanyak apa tidak ya? Perbanyak apa tidak ya? Bukan, bukan pilihan, keharusan. Kenapa saya bilang keharusan? Dengarkan baik-baik. Mari kita simak baik-baik sebagai penutup. Solat kita belum tentu khusyuk. Betul. Haji umroh belum tentu diterima. Sedekah belum tentu ikhlas. Baca Quran belum tentu benar. Zikir dan tobat belum tentu sungguh-sungguh. Kita ini, jangan tersinggung ya, kita, berarti saya juga dapat, kita semua statusnya surga belum tentu neraka kemungkinan. Kita ini surga belum tentu, neraka mungkin saja. Lantas apa yang membuat Anda nyenyak tidur? Apa yang membuat Anda nyaman makan? Gak ada kecuali satu. Apa yang kita membuat kita tenang? Satu aja. Apa? Mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami ya? Itu yang kita harap, syafaatul utma li ahli kabair. Syafaatnya Nabi bagi orang yang banyak berdosa besar. Tapi tunggu dulu. Syafaat itu juga ada syaratnya. Selain melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ada syaratnya. Apa syaratnya? Al-mustahik li husuli syafaat. Umat yang paling berhak mendapatkan syafaat bukan orang Arab. Bukan keturunan Arab. Bukan ulama. Bukan penghafal Al-Quran. Tapi siapa? Liman aktsar bisalati ala Rasulillah. Mereka yang paling banyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu, maaf ya, kita ini yang statusnya surga belum tentu neraka kemungkinan, mari buat aman diri kita dengan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan melalui penyampaian ini, sebagai penyampaian bahwa bulan Syakban adalah bulan diturunkan perintah solawat, sehingga bulan ini sangat dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi ayatil karimah wa asdaqul qailin, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم خلفاء جميع أصحاب رسول الله أجمعين خصوصا خلفاء رسول الله سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي wa jami'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin summa narjami jami'an ahlul bait nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyat rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam wa nasr ilaihi. Allahumma aslih indonesia ahsana min qabli. Allahumma ya Allah aslim ikhwanana al muslimin fi jami'il mahal fi suria wa libya wa rahina wa falastin wa kadhalika ya Allah fi india wa kadhalika fi indonesia. Allahumma ahdi hidayah li imamina. Allahumma ahdi hidayah li umaraina. Allahumma ahdi hidayah li ulamaina. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر عباد الله إن الله يأمركم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر البغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واسألوا الله أن يؤتيكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة